Ya, kita baru mau workshop yang pertama. Jadi hari ini kita lebih ke tukar pikiran dulu sama Afgan. Kita mau treatment per segmennya, per production numbernya gimana. Menurut gua sih nantinya akan jadi konser yang hasil dari buah pemikiran kita bertiga, gua sama Marco sama Afgan. Panas marah. Jeng, thank you. Keluar semua, string selapin. Nah, tiba-tiba string main pelan-pelan, intronya gua naik dulu. Gua sama string dulu. Lighting cuma di gua sama string. Alasan utama gue untuk bikin konser ini, konser Dekade Afgan ini, gue ngerasa bahwa journey gue, jerih payah gue, kerja keras dari awal banget gue mulai nginjakin kaki di industri ini, dari awal banget gue nyanyi gak ada yang nonton segala macam, dari awal banget fans gue mulai ada yang tahu gue, itu maksudnya jerih payah mereka untuk terus ada dan loyal support gue selama 11 tahun ini. Kita grew up together. One thing that we have in common adalah lagu-lagu gue gitu. Menurut gue, lagu-lagu gue ya adalah perjalanan hidup gue dari zaman dulu sampai sekarang, itu legacy gue lah gitu. Dan untuk para fans, lagu-lagu gue adalah soundtrack hidupnya mereka yang dari zaman dulu masih sekolah, sekarang udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Jadi lebih dari sebuah lagu, ini adalah journey yang kita share bareng-bareng, dan menurut gue itu butuh di celebrate gitu. That's why gue bersikeras bahwa harus ada nih konser ini. Kita mau meet and greet dulu. Hi. I wanna love you girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Oke, sip, cuma dikit kan? With the best people in the industry, ada Mas Davi Linggar sebagai kreatif consultant, ada Mas Andra Matin, dia arsitek salah satu terbaik lah di Indonesia dan dia mau design the stage. Ada Mas Taba juga, he's gonna do the visual, sama Mbak Inet Limena yang akan mendirect show ini gitu. Jadi I'm working with the best people dan gue percaya banget mereka bisa mengeluarkan karakter gue, emphasize karakter gue sebagai seorang soloist jadi lebih distinct lagi di konser ini. Jadi ya, so far sih gue kalau secara kreatif, secara tim itu solid. Nanti gue blockingin lagi. Karena gambarnya kan gini, jadi dia sendirian aja kan cuma keyboard doang. Harusnya band sih, cuman nggak tahu tuh jadi apa ini ya.
Ini dong. Iya, ini dong. Eh, isin aku. Isin dia. Udah enggak sempat. Kasih break dikit biar berkokos. Iya, depan jadi. Iya, sampai chorus dulu. Baru. Rasa bahwa gue lebih banyak takutnya daripada beraninya gitu. Jadi gue banyak assuming sesuatu dari diri gue, ya gue udah menjudge diri gue untuk bahwa lu gak bisa gitu. Dan itu hal yang holding me back gitu. Dan mempengaruhi gue sebenarnya sampai sekarang gitu. Jadi hal yang harusnya gak gue pupuk. Seperti insecurities, ketakutan, segala macam, doubt, self-doubt gitu. Dan gue pengen kalau misalnya gue bisa ketemu gue yang dulu, kayak gue cuma yang bilang bahwa relax, it's gonna be okay. Dan ya your ketakutan lo tuh nggak akan terjadi gitu. Itu semuanya di kepala lo, dan ya udah jalani hidup sejujur-jujurnya. Dan bisa yang pasti lo harus respect yourself aja sih menurut gue. Karena kalau nggak, bukan lo yang mulai untuk respect diri lo, siapa lagi yang akan respect sama lo? Itu menurut gue yang paling penting. Berdebar rasa.